Ayo tres 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 bro tres anjir tres di mana ini woi satu kali lagi enggak ada bro bro ah. Masih ada kesempatan kah? Kalau ini aku win super gigi bos. Kayaknya enggak deh. Aduh, trash di terakhir-terakhir bos. Trash di terakhir-terakhir. Anjir gak bisa beli. Aduh, aduh, OP. Oke, lumayan. Nambah 32. Aduh. Augment deh. Kalau main pang mungkin augment, mungkin kalau gold bisa dapat kalau bisa ya. Oke, langsung dibuka dengan Xie Jing. Berarti aku tadi salah ngoper ya. Kalau nggak aku oper mungkin bisa win ya. Combo Void op GKBG. Combo Void OP gak apa? Ah, memang masih ada Void. Void kalau sekarang country, kalau sekarang sih lagi country kayaknya. Enggak ada, oh, void udah enggak ada void. Bye bye. Sudah nggak ada beda ini kan, beda set kan. To component unveil. Oke. Shock terapi boleh, emo enggak. Gimana nih? Ini fase 9. Shock terapi boleh deh. Tarol sekali. Gede beda yo nama synergy nya KW KW. Iya sudah beda. Sudah ada perubahan. Ini kalau headliner cuman serangannya ya tambah gede. Iya sih, tapi nggak apa-apa lah, atau sama aja. Bedanya tipis-tipis. Yang penting dapat pangan.
udah gini aja. Yang penting 1200, 1600. Iya beda lah, ganti-ganti lagi. Ini kan seri remix ya, alias musik, main musik ini. Cuman augmentnya dibikin gak segahar yang kemarin ya. Kalau kemarin kan augmentnya ini apa namanya? Kayak seperti augment ini 140 kan kemarin, 60 per, apa 40 sampai 160 kalau nggak salah. Ini sudah diturunin dari 125 gitu. Banyak yang di nerf sih. Kalau kemarin kan komponen anvil 3, sekarang di nerf jadi 2. Jadi mayoritas ini augment dan yang lain-lain diturunkan semua. Iya. Mana ya? Jauh lebih tapi anehnya itu semuanya kan di nerf nih. Augment dan item-item gitu di nerf. Tapi gameplaynya malah lebih cepat. Kalau kemarin-kemarin kan 74 76 itu masih tetap ada gameplay, ini mentok di 72 73 udah kelar game. Nah, lebih cepat sih menurutku. Synergy Punk Legacy Effect RPG. Punk kalau kita ngeroll atau nge-refresh ada tambahan bonus darah sama attack. Untuk yang Punk saja ya, bukan yang lain. Ya, ini kayak apa ya, biasa yang biasa main cepat itu loh kemarin tuh. Jadi main ngerol-ngerol terus mainnya kalau Pang. Kalau yang kemarin tuh mirip apa ya, lupa kok. Hey Bull, waduh Bullnya diambil coy. Yowis lah, critical lah. Butuh Bull nih, butuh parah ya. Roll sekali gak ada up level pull input ini untuk sementara aja. Ini juga boleh sih sebenarnya gini, saya mending ini ya hitter ya yang di buff boleh lah, toh ya nanti dijualin cuman sementara. Gak perlu hemat-hemat item gini bro. Kalau sekiranya oh nanti tujuannya main jarak jauh ya wis main race blade, masih sama sih mirip ya yang kemarin. Kemarin race blade kan 6%, sekarang 5% turun semuanya itemnya, hampir semua itu turun. Kayak ini sinergi kemarin Thief Glove kemarin darahnya 200 kalau nggak salah, terus critical 25, sekarang turun 5% dan 50 gitu ya. Nggak tahu sih kok dibikin ngedrop. Oke, Guardian udah 2, rapid fire. Ini dari Bow plus Blue Tier. Yang belakang kena petir nggak kerasa loh, sampai mati. petir sedikit demi sedikit kena petir gitu.
Cuman tuh ada attack speed 20, magicnya 15, terus ketambahan ini ya 125, jadi attack speednya jadi 5% ya, lumayan. Oke, ini nggak bakalan tak bintang 2, rugi, jadi bintang 1 aja cukup. Dan si Neko diambil dulu, siapin yang depan aja dulu. Oke, dapat gold. Double gold. Gold lagi. Pang ini sangat-sangat sulit cari gold soalnya. Harus ngeroll tiap turn. Ini beli roll. Nyiapin unit lah ya Pang, ini nimbun unit juga. Jadi enggak mana ya? Oke, ini kurang bow, 1, 2, 3 bow, butuh bow sampai 3, jadi ya kalau tetap berada di atas ya nggak enak sebenarnya, makanya ngeroll lah, ngeroll. Terus kalau sekarang spatula itu jarang, lebih sulit ya. Kalau kemarin itu sering muncul spatula, bisa 2 gitu sampai 4 biasanya kan spatula waktu apa nih, carousel sebutannya seperti apa sih penyebutan itu, coba kita ketik di aku coba ketik sih biar dibaca sama ini, carousel. Oke, dapat ini ya, roll dewa dari ini, dari augment ini, roll super dewa karena nanti rollnya harganya 1, jadi 8, kita ngeroll 8 kali ya, nanti terus selanjutnya rollnya harganya 1 1 1. Nah, sementara roll pakai yang gratisan aja dulu, next turn aja mulai ngeroll. Kayaknya harus butuh fax deh ini. Ini nanti aja deh kayaknya. Ya nanti aja deh. Fax dulu. Urutannya fax dulu karena dia hitter. Dan juga amumu udah di depan sini. Kayaknya fax sama amumu dulu deh. Kalau Niko sih gampang nanti. Oke, 1. Nah ini. Nah ini ya. Oke, stop dulu. Sudah tersisa 50, udah dapat upgrade. Jadi ya, stop aja dulu. Kurang 4 lagi sih sebenarnya. Gini, kalau tiap roll kan harganya 2. Nanti kena augment jadi harganya 1, dan syarat untuk apa namanya? Trade atau komposisi pang itu kalau ngerol itu harus ada goldnya, jadi ini tuh harus ada keterangannya, you spend gold on shop reroll, jadi every time you spend gold, jadi harus 1, kalau 0 yang free seperti apa game sebelumnya
nggak ini ya, nggak kehitung gitu loh. Tapi ya ring roll ya, siapa yang nggak mau gitu. Oh ada 3 bu ya, jadi santai nih, kayaknya dapat bu aku. Bu satu ke diambil, bu dua anjir bunya kok malah habis lama-lama. Jangan bang, ojo le le, ojo le, aduh le le, ojo le, ojo le, ojo le, tak ambil lah ya, Yon. Orang-orang ini pasti cari Yon nih. Tuh, oh ini enggak sih. Oh ini mungkin yang main Steel ini cari Yon. Aduh le, kok diambil sih le. Oke, sudah mulai ngerol satu. Oke, next turn aku kejar buat si ini. Si siapa? Si Jing. Biar 3 aja dulu. DPS siapa paling gede? Si Jing ya. Oke, roll lagi. Roll sangat murah sekali, cuman 1 gold. Oke, stop. Jangan tambah lagi. Next turn kita naikin level. Terus kejar si ini. Ini boleh keluar sebenarnya. Si ini, tapi karena ini fax-nya belum bintang 2, tahan aja dulu. Ya bisa keluar ini sebenarnya, cuman hitter utama masih di Jing ini ya. Tuh lihat Jing-nya. Meskipun bukan ini ya, headliner ya, tapi sakit, bro. Oh, 4.500 sendiri. Lawannya soalnya stun ya. Si siapa? Crowd Draft. Oke, beli, naikin level, roll satu kali. Oke, Vex bisa masuk. Oke, sinergi guard apa? Emo udah keluar. Oke, okay, stop. Ini boleh keluar kalau mau di mas input si ini gini, terus aduh suram ya bro. Suram bro itemnya loh. Oke, okay, tak kasih redemption ya biar gak sakit. Nice. Oke, kita up. Ini gak ada lagi kah? Crown Draft boleh. Satu artifact ya. Artifaknya masalah nih, 50 more damage.
Oke. Oke, chance yang ini cost 2-nya ini sekitar 40%, jadi ya kejar ini ya, kurang satu lagi ya sih. Nah, jadi tinggal siapa lagi nih? Oh, si ini ya, si Patheon ya. Kita kalau udah Patheon udah bintang 3, lanjut naikin level ya, baru naikin level. Jadi Patheon dulu. Oke, roll posisi di 73%. Turun di bonus 73%. Jadi 73 roll aku udah. Oke, kita roll lagi. Fax aja dulu ya. Di ini nggak perlu diambil dulu. Kita kejar ke Patheon dulu. Oke, Patheon udah. Ada fax juga. Oke, next turn baru naikin experience. Ya, next turn udah harus naikin experience dulu. Ketujuh baru roll-roll lagi. Karena unitnya udah full plus 3 yang utama. Enggak kerasa, Pak. Masih ini ya. Si siapa? Si ini. Siapa? Pentakilnya. Apa ini? Ngapain dia? If no champion in your bench, lawang ada benchnya full. Enggak dapat apa-apa dong. Enggak guna dong ini mau. Oke, Patheon udah ya. Ngepick ini blue boleh. Oh, boleh. Oke, aku ngepick blue aja. Harganya lebih mahal soalnya si siapa Lulu. Oke, ini dapat ini. Oh man, aku dari tadi nggak ketemu ini. Belum, nggak ketemu bu ya. Oke, roll sekali. Up level. Ini kasih blue, terus. Udahlah, itu aja dulu. Oke. Inima combo paling a man dari early face purple smiling tez. Danan NST selamat malam. Iya mas. Paling aman ini karena aku dikit lagi naik ini, naik bracket ya, naik bracket ya sebutannya. Ini santai aja dulu, kita ngeroll aja dulu. Oke, stop, buat next to naik. Soalnya aku dapat ini loh, after you reroll 8 kali terus reroll harganya 1. Wah, wow, harus ngeroll terus sih. Doing 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 ini aja sudah 40 gold kan. Kalau tak roll sekarang sampai 0 ini, oh udah 48%. Apa enggak kurang GG ini? 3000 deh. Oh, ini dapat Gunblit. Sekali lempar botol langsung ini ya.
Ini kita cek si Jack. Jack kayaknya main 8 bit atau main Ranger ya, Ranger Sentinel kayaknya. 8 bit 8 bit big suit. Ulti apa ini 8 bit? Oke, 8 bit. Oh, ini input ini ya. Lupa input satu guardian mungkin. Oke. Oke, sword, kalau dapat sword pedang-pedang, Wak. Ya Allah, gak dikasih pedang loh dari tadi. Oke. Enggak pedang juga enggak apa-apa sih. Oke, roll. Ambil enggak ya? Lupa nuker iki guardian di depan ini. Alamak. Ini lo amat bos dapat hilang makin blit. Sekali lempar ngehil ya. Oke, cari guardian lagi ya. Guardian. Buset. Oh, guardian gak ada lagi kan. Cheating bos. Oke, cek bonus 100. Ih, malu. Sawut. 1300 dimiliki siapa mau biru ini mungkin efek mungkin. Oke, enggak ada guardian yang dicari. Heron JG Pantheon 2 Guardian doang not keras BGT. Heron juga Pantheon 2 Guardian doang udah keras banget ya. Darahnya 3200. Darah setara bintang ini loh, bintang 2 loh. Bintang 2 tier ini loh. Kos 5 kos loh ya. Tuh, ini cuma 1800 loh. Makanya ini tak kasih dragon ini, kalau dapat dragon ini ya. Dragon Claw. Jadi maksimum darah tambah 5. Terus kalau bisa sih dapat lagi belt yang double ini. Ini loh. Dari belt yang 2 kali itu. Udah itu aja wis darahnya iso tembus 4000 soalnya. 4000 lebih darahnya. Ini loh Dragon Claw boleh. Ini boleh si ini. Ini loh item ini loh boleh. Itemnya si Bramble juga boleh. Pokoknya yang penting tambah darah sih. Kalau ini ini kan aku dapat bintang 5 plus. Ini lumayan. Nah, ini kasih ke sini. Twing darah 3500 dengan legend darah 5 apa tik berapa ini 5% ya? 5% 150 per 2 detik jadi ya 75 per detik. Oke. Kasih ini aja juga nggak apa-apa sih.
ADA juga kalau mau. Oh, darah nih kuat bos. Waktu nih kalahin kok ya. Ayo, 53 darah bros. Oh, enggak ada itemnya buat ini. Rugi. Enggak ada item. Ya. Mungkin gini. Boleh. Guardian. Oke. Ah, telat. Nggak tahu ini mau tak pakai atau enggak ini set ini. Tergantung legend tanker ya nanti. Kayak mereka sampai ngelepas emblem apa namanya? Emblem pang. Oh, udah, bro. Udah gigis. Gak isi kartus. Ini udah executioner. Udah executioner 2. Isi kartus buat apa? Sudah 2 nih. Ini mungkin apa ya, ngapain ini? Amu. Enggak tahu deh mau ngapain nih. Enggak, yang penting udah 4 besar aja, udah aman 4 besar. Terserah mau coba-coba ke yang lain mungkin bisa juga. Oke, dapat item jebret. Petir ya. Soalnya aku ada augment petir. Ya, mungkin augment petir mungkin. Ah, ini vex-nya juga biar cepet aja. Gak ada ini. Apa Yori sama si HP. Iya. Oh ya sih ini nih. Oh iya ya, Bruiser iki ya. Oke. Benar. Ini stunner ya. Benar. Itu tadi milih antara mau tetap tanker. Oh, akhirnya lulus dong. Rp3.500 darah ya. Aku sih biasanya tak kasih Neko plus satu lagi Guardian. Jadi ini soalnya cuma 2, jadi Guardiannya lebih cocok ke 4. 25 naik, ya naik aja cuma 15% sih. Ya, ya nggak apa-apa sih, gini aja lah. Tapi udah 3 besar udah cukup lah. Ya, aku biasanya Guardian 4 sih. Ini bulte Guardian 4, kurang sih ini aja sih, Trash. Lebih kuat ke Trash ya. Coba ya, lebih kuat mana, pakai Trash atau ini? Oh, bagaimana? Kena area ya.
sakit bos. Oke, ada spatula itu, tapi aku nggak ada. Ya rebutan ambilin spatula nih. Eh, Kiana, Kiana, lah kok Lucian? Sing masuk si Lucian. Nah, berat sing masuk sing Lucian, tutup Kiana. Oh, trase wis diambil ya, pasti nih. Iya sih. Iya sih, trase pasti ini diambil. Gede cak unitnya. Oh, tak pasang aja lah. Oke, kalau bisa win satu kali lagi. Apa ya sing tak pecah? Kayak pindah deh, jingi harus sih lokasi ini. Atau udah win ini? Iya, cici. Oke, dan akhirnya naik satu bracket emerald. Jadi buat teman-teman yang masih silver, mohon maaf ya. Spam apa ini? 1 2 3 4 5 6 cheating. Cheating kan? Cheating ini ya. Dari tadi spam ini soalnya match history kita cek. Ya spam pang terus aku. Ranked 3 3 1 2 1. Memang